Bocoy. Sini ini adalah flyover ya. Kalau dulur semuanya lewat sini harus jaga jarak dengan kendaraan yang besar-besar, karena di sini itu rawan banget kecelakaan remblong, sudah berulang kali beberapa kali terjadi dan memakan korban jiwa yang cukup banyak. Dan yang paling penting dulur semuanya, jangan selalu mengutamakan emosi, tapi kita menggunakan hati dan pikiran yang jernih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita selalu dalam lindungannya di jalan. Allahumma amin. Ini di depan sana itu ada, depan saya itu ada 3 atau 4 truk ya yang berjalan beriringan. Salah satu truknya itu truk yang super super low bed buat ngangkut mobil-mobil yang baru. Mohon maaf di video yang tadi, karena saya nyetel musik ya, jadi mohon maaf gak ada suara saya. Kalau suara sayanya bareng dengan musik gak bisa dipisah, jadi nanti kena copyright ya. Ini masih di Paguyangan, dulur-dulurku semuanya. Kondisi lalu lintasnya seperti ini. Dan di sebelah dulur semuanya terlihat itu ya, tanjakan yang terbuat dari batu itu adalah jalur penyelamat. Semisal amit-amitnya naudzubillah min dzalik dulur semuanya ngalami remblong, banting saja ke arah sana. Mudah-mudahan enggak ada anak-anak yang pada tongrongan di situ. Nah, di sini saran saya enggak usah nyalip, Pak. Lihat kan di depan, oh dari kamera enggak kelihatan saya rasa. Truk-truk besar-besar ini kenceng-kenceng tuh pada nyalip yang di depannya nih. Menurut saya sangat berbahaya. Gak semua sih, truk-truk besar nyalip banyak 1-2 saja dari ratusan truk, tapi itu sangat berbahaya. Makanya saya di sini gak nyalip walaupun jalanannya lengan dari arah sana. Nah, saya mending jaga jarak deh. Ini truknya gede-gede banget lur yang lewat sini. Kenapa kalau lewat jalur sini kok truknya gede-gede banget? Karena truk yang lewat sini truk kecil-kecil, jadi truknya gede-gede. Ini masih bumi, ini masih Paguyangan atau Bumiayu ya? Ternyata masih Paguyangan lur. Nih ada Sinjai Bismania, mana suaranya? Ada Sinjai barusan alias Sinar Jaya. Suosmania, mana ini? Ada Ridho Ilahi Trans warna biru, siap untuk oleng. Kemudian mana truk mania di depan saya, truk box, big box, dan truk apa itu ya? Ah, saya nggak paham. Dan mana big cars mania, magic mania, baby looks mania di depan kita, ada Honda Beat Carbu. Nah, ketika dulu semuanya sudah melewati kertek, flyover ya, ada 2 jembatan penyelamat. Satu yang ada di sana dekat flyover. Nah, ini ada jalur penyelamat yang ada tepatnya di pertigaan kalau nggak salah, yang menuju ke lurus jalan ke Kota Bumiayu, belok kanan ke Ring Road. Nah, kita akan belok kanan saja ke Ring Road. Karena prediksi saya kalau ke Kota Bumiayu apalagi di bulan Ramadan, biasanya di Pasar Bumiayu
Hari ini adalah hari Kamis. Ketika aku menginginkan kamu, kamu najis. Nah, kita belok kanan, di sebelah kiri itu ada jalur penyelamat. Nah, kita akan belok kanan lewat Wingward Bumi Ayu. Kenapa belok kanan? Alasannya juga. Lalu Seneca jemelur. Nyaliplah, bismillah. Walaupun nanti saya mau ngisi bensin, maksudnya mau ngisi pertama ya lur. Ya ya apa-apa lah, nyalip, ngopo salip maning. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, kok gede-gede banget kan lur di depan lur. Ayo, AC-nya kademen nih lur, padahal sudah satu ini. Masih adem banget. Aduh, pancen yang ora cocok numpak mobil lur. Waduh, ora urup maning. Ora cocok numpak mobil lur, cocoknya yang numpak motor tua. Sing ngebul, sing moni lah. Tuh kan, ada file bed kan? Ada file bed, ada low bed kan? Buat ngangkut mobil. Ini kayaknya depan ini boxnya kosong nih ya, karena gemboknya sudah enggak, gembok bawahnya udah enggak tersegel ini. Tapi sebelah kanan sih tersegel, tapi sebelah kiri udah enggak tersegel, kayaknya kosong ini. Dan cukup cunul-cunul pisan ini ya truknya. Kayaknya memang kosong. Nanti di depan di jalan lingkar Bumi Ayu ada SPBU, tapi saya di SPBU yang kiri jalan saja, nggak ke SPBU Saka, SPBU apa ya, Kalibel apa ya. Kenapa? Alasannya karena saya biar nggak nyebrang lur. Nanti sepanjang 2 jam mungkin ya ke depan saya akan ngoceh-ngoceh begini terus, biar saya nggak ngantuk dan biar saya bisa menunjukkan kondisi jalannya. Ya, beginilah nanti dulur semuanya yang akan lewat di jalur Bumi Ayu ya. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang sebelum COVID biasanya 10 hari atau 5 hari menjelang Idul Fitri, truk-truk kan dilarang melintas ya, truk-truk besar kecuali sembako dan minyak ya, itu biasanya dilarang melintas. Mudah-mudahan kali ini sama seperti itu, biar jalanannya bisa sedikit lebih lengah dan menurunkan tingkat resiko kecelakaan pengendara roda 2. Yuk, lu nungguri kan? Tronyok baik keren mak, untung orang sudukan. Sabar wae coy, mabur apa? Bukan truknya kan, wih, boys banget lur. Walaupun truk tetap bersih. Doa saya, moga-moga saya ngisi minyaknya ini gak antri ya. Saya juga ambil sen kanan, sen kiri maksud saya. Kakak kan saya sudah 2 kali kalau nggak salah ngisi di sini. Mudah-mudahan stok Pertamina ada lur. Adakah Pertamina di sini lur? Oke dulurku semuanya, kita di sini nyoba ngisi Pertalite, mudah-mudahan stok Pertalite-nya ada coy. Oke ya, Oke, isi bensinnya 150 lur, nih untuk sama ya, 150 udah full. Ya, terima kasih. Kita sekarang gasken lagi lur, kita gasken nih. Ya, kita gasken. Waduh, angle-nya mantep lur, overload. Tujuan kita ke kota Brebes masih 1 jam 30 menit lagi. Kita dari tadi ngapain aja lur? Kita ngremet-ngremet lur. Ngremet-ngremet unduk-unduk nang buri truk.
Jadi kita ngisi bensin full 150.000. Karena saya masih ada stok setengah lebih ya tadi ya, jadi cuma 150.000 stok. Nah, sekarang kita tinggal fokus gaskan ke kota Brebes. Brebes. Singkatannya apa ini? Harus tanya ke Mas Wira ini. Brebes. Dalangnya hot mix lur, hot mix. Hai orang-orang tercinta, mana ikannya apa ya, ikannya ya, ika mana? Ih, lupa masukin gigi lur, sorry lur. Gara-gara mikir ih sama kayak apa lur. Ini sekarang saya pakai gigi 4. Pelan ya, nggak apa-apa karena jalannya menurun. Kalau nggak bulan puasa pasti saya akan berhenti di sebelah kanan kiri buat kita ngopai, tapi enggak, kita bablas terus. Waktu kemarin tuh Om Berry itu istirahat di Alfamart di sebelah sana sebelum SPBU, Alfamart apa Indomart ya, saya lupa, di sebelah sana saya sempat lihat Om Berry sama kawannya siapa ya, saya lupa, yang naik KBR chopper. Chopper apa bobber ya? Di lampunya masih kuning, kita gaskan lo, hati-hati. Yang kanan dan kiri tuh mereka pada nggak pakai isyarat lampu atau terobos. Nah ini adalah terminal Kota Bumi Ayu. Cuaca terpantau mendung. Mendung di tangan kirimu, mendung memikirkanmu. Dahlah Yung, bingung. Oh ini monster apa ini ya, bentuknya kayak gini ya, monster apa ini. Waduh, kumaha ya mobil. Mau ngarepe anak mobil, omangan basic free. Nah ini adalah kali, namanya adalah kali atau sungai yang membelah Kota Bumi Ayu. Sungainya ini nanti sampai di Kecamatan Salem sana ya, di Bumi Ayu tapi sudah datarannya sudah. Kemudian sampai juga ke Majenang. Kapan-kapan kita susuri daerah itu. Susuri sepanjang jalan ini. Waduh ada herek nih, CBR jadi herek. Mana pecinta herek? Pokoknya dalam video ini ada suas mania, oleng mania, bus mania, truk mania, herek mania, chopper mania. Saya sapa semuanya. Ini saya pakai gigi 3 di sini ya, walaupun kalau naik gigi 2, gigi 4 kuat sih. Nah, gigi 3 saya malas proper gigi lur. Waduh, kaget aku. Walah, truk gue miki truk salib paku lur, siki senar besar kumane lur. Nanti kita cari selah, cari titik penyalipan yang paling safe buat nyalip truk itu. Saya sudah sen kanan, saya gaskan. Apakah hari ini saya akan buka puasa di jalan Kabupaten Brebes? Kita saksikan saja. Nah, jalan aja kayak gini lur, kita jaga jarak lah sama truk-truk besar yang ada di depannya, apalagi truknya muatan penuh. Saya mending kasih pelan lah, nggak apa-apa, dikira penakut ya, nggak apa-apa. Kita safe ya. Ah, kita safe. Safe loh, bukan safety, safe. Rintik-rintik hujan mulai jatuh di bumi Ayu. Kita akan melewati gili sepur yang di atas gili yang cukup panjang, pakai sekali jembatannya. Saya waktu
itu lihat story-nya salah satu kawan saya ya, lagi naik kereta terus di jembatan ini. Aduh, jadi teringat keindahan alam Bumi Ayu yang dulu saya sering main ke Bumi Ayu dengan teman saya, ada kawan saya, ada Denny di dekatmu, ada Neni, kemudian siapa lagi kawan saya di Bumi Ayu, ada banyak, saya tidak bisa nyebutkan siji per siji. Di dulu waktu zaman saya SMA ini, saya plesir, saya magangnya di sini nih lur, saya magangnya di sini kalau saya plesir. Sekarang kondisinya memprihatinkan karena bukan karena COVID ya, tapi karena adanya COVID jadi pariwisatanya kita down ya. Di jalur ini, di jalur lingkar ini kita pun harus hati-hati ya. Ah, baru diomong tuh ya, ada truk depannya ringsek ya. Ini hati-hati. Ini di sini rawan nih. Mudah-mudahan kita punya kesempatan nyalip nih di sini. Gaskeun. Bro, kok puasa ora bro? Kok puasa ora? Bocan di kok? Kok bocan di? Jadi butuh ngene? Hah? Yo, bocah Cilacap lur, sasar maring ngene brebes. Main Bumi Ayu. Mereka lagi ngepung, kayak ngepung apa? Ngepang. Gara-gara ngobrol sama anak pang, saya nggak lihat lampunya sudah menyala hijau. Akhirnya saya ditot. Nggak apa-apa lu. Itu adalah dinamika berlalu lintas. Jika kita telat